Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sungguh, apakah Anda mengenali kejahatan Anda? Sebuah raungan datang dari salah satu dari mereka. Orang ini adalah orang tua, Wang Lin pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika Wang Lin ingat dengan benar, orang ini adalah orang tua yang bertanggung jawab atas hukuman. Master Flame Spark berdiri dengan ekspresi suram saat dia menatap Wang Lin dengan tatapan dingin. Hujan berubah menjadi awan besar, seolah-olah ada nyala api yang menyala, dan ini membuatnya terasa seperti dia mengeluarkan tekanan yang tak terbayangkan. Seolah-olah dia bisa menggunakan awan ini untuk membuat dunia runtuh hanya dengan satu pikiran. Kejahatan apa? Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat orang tua itu. Orang tua ini menanyakan di mana kamu berada dan apa yang kamu lakukan selama perang dengan aliansi. Anda adalah Thunder Celestial dari All Heaven Star System, namun Anda menghilang sebelum perang. Bagaimana itu bukan kejahatan? Master Flame Spark masih belum berbicara, tetapi ekspresinya menjadi lebih dingin. Selama beberapa hari terakhir, perasaan ilah telah menyebar di wilayah All Heaven, dan dia tidak dapat menemukan Wang Lin. Adapun tempat-tempat yang lebih jauh, dia berhati-hati dan tidak berani sembarangan menjelajah di sana. Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia dengan tenang berkata, "Aku pergi untuk membunuh Yu Fei dari Alliance Slaughter Domain Skiller." Setelah dia berbicara, lelaki tua itu terkejut dan mata Master Flame Spark bersinar. Ekspresi pria tua itu berubah suram dan berteriak, "Sungu, menurutmu aku ini anak berumur 3 tahun? Jangan membuat nama, apalagi domain pembantaian." Ekspresi Wang Lin tenang dan dia bahkan tidak melihat orang tua itu. Sebaliknya, pandangannya tertuju pada Master Flame Spark. Saat Master Flame Spark menatap Wang Lin, rasa dingin di wajahnya mereda, dan dia berkata, "The Cultivation Alliance memang memiliki domain pembantaian, dan memang ada 2 pembunuh jiwa. Namun, apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda membunuhnya?" Saat Master Flame Spark berbicara, lelaki tua di sampingnya segera berhenti berbicara. Wang Lin tanpa ekspresi saat dia menamparkan tas pegangannya dan setengah cabang pohon muncul di tangannya. Masih ada guntur bergerak di sekitar dahan pohon. Wang Lin langsung melemparkannya ke Master Flame Spark. Saat guntur meraung, setengah cabang terbang menuju Master Flame Spark dan ditangkap olehnya. Dia melihat lebih dekat dan segera mengenalinya sebagai salah satu harta berharga domain pembantaian. Dengan kultivasinya, dia bisa merasakan 2 kekuatan di dalam cabang. Salah satunya jelas milik Wang Lin, dan yang lainnya adalah aura jahat yang kuat. Tidak buruk, ini memang energi pedang dari wakil pembudidaya tingkat wakil dari domain pembantaian. Tatapan Master Flame Spark ke arah Wang Lin dipenuhi dengan kekaguman. Setelah melihat cabang di tangannya, dia melemparkannya kembali ke Wang Lin dan tersenyum. "Bagus, Sungu, kamu bisa tenang berkultivasi di sini. 1 bulan dari sekarang, cadangan akan tiba dan Anda akan mengikuti tentara untuk menyerang wilayah utara." Ekspresi Wang Lin penuh hormat saat dia menggenggam tangannya sebagai pengakuan. Master Flame Spark tertawa dan dengan penuh arti memandang anak laki-laki berkepala besar itu sebelum pergi. Orang tua di sampingnya dengan cepat mengikuti. Keduanya menghilang di kejauhan. Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia santai. Ketika dia datang ke wilayah barat ke dalam lingkup pengaruh All Heaven, dia sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Rencana ini adalah alasan mengapa dia mengambil risiko mengambil cabang pohon petir dunia sebelum pertempuran terakhir. Dia telah menggunakannya untuk mendapatkan kepercayaan. Di antara bintang-bintang, ekspresi senang di wajah Master Flame Spark menghilang dan dia tidak mengungkapkan ekspresi, membuatnya tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Orang tua di sampingnya berpikir dan segera berkata, "Tuan Kuil, dari pandangan saya, Sumu ini jelas berbohong. Selain itu, bocah lelaki berkepala besar itu adalah salah satu surga-surgawi, tetapi dia dikendalikan oleh Sumu. Menurutku..." Master Flame Spark berbalik dan dengan dingin menatap lelaki tua itu. Melihat tatapan ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan dia segera menelan kembali paru kedua kalimat itu. Setelah mengalihkan pandangannya, Master Flame Spark berjalan menuju kehampaan. "Sumu ini tidak sederhana. Ada 4 kekuatan yang tercampur di antara alisnya.
Bahkan dengan kultivasi saya hanya bisa melihat salah satunya, dan itu jelas yang paling lemah. Master Flame Spark merenung saat dia bergerak di antara bintang-bintang. Kekuatan yang bisa dia lihat menghilangkan pikiran asli di benak Master Flame Spark, dan dia menghela nafas. Dia akrab dengan kekuatan itu. Tepatnya, itu adalah tanda burung Vermilion. Hanya setelah mencapai tingkat kultivasinya, seseorang dapat melihat tanda itu di antara alis Wang Lin. Sumu ini tidak seaneh ini sebelum beralih ke sistem bintang aliansi, tetapi setelah menghilang selama beberapa hari, hal-hal aneh itu muncul. Tanda burung Vermilion, orang itu pernah membantuku. Lupakan, Master Flame Spark menggelengkan kepalanya saat dia menghilang bersama lelaki tua itu. Berita kembalinya Sumu dengan cepat menyebar dalam waktu singkat. Bagaimanapun, Sumu terlalu terkenal di sistem bintang Alhaven, jadi hampir setiap kultivator Alhaven tahu bahwa Sumu telah kembali. Orang yang paling membuat frustrasi adalah Su Ting. Setelah dia mendapatkan pesan tersebut, dia merenung sejenak sebelum menyerang dengan tim pembudidaya. Dia ingin mencari planet budidaya untuk melampiaskan amarahnya. Adapun Wang Lin, sepertinya musim hujan di planet terlantar tempat dia berada. Hujan tak berujung menutupi sebagian kecil planet dan menyebabkan daerah itu dikelilingi oleh kabut air. Airnya begitu lebat sehingga pemandangan daerah itu berubah, dan bahkan cahaya dari langit pun tidak bisa menembusnya. Debu semuanya telah tersapu oleh hujan dan air yang mengalir membentuk parit-parit di tanah. Gunung tempat Wang Lin berada berdiri tepat di bawah hujan. Anak laki-laki berkepala besar itu menatap hujan dan merenung dalam diam. Pembatasan di gunung tidak dengan sengaja menghentikan turunnya hujan. Alhasil, gunung itu pun ikut diliputi hujan. Bocah berkepala besar itu teringat masa kecilnya saat dia menyaksikan hujan. Saat itu, dia selalu memandang hujan dengan linglung. Dia masih ingat saat diusir oleh keluarganya, itu adalah malam hujan. Dia linglung saat diusir dari rumah keluarganya dan masuk ke lumpur. Saat itu, dia masih memiliki senyum bodoh itu, hanya saja itu agak menyedihkan. Bocah berkepala besar itu menyentuh dadanya dan menatap Tasan dan Lei Ji sebelum melihat Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dalam benaknya, dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, ketika dia akan hancur dalam keputusasaan dan sepasang tangan menariknya dari krisis hidup dan mati itu. Sesosok memenuhi visinya saat itu. Lei Ji juga melihat hujan dan memahami kemampuan garis keturunannya. Di lingkungan yang relatif tenang ini, dia tidak bisa tidak mengingat masa lalunya. Dia terpaksa meninggalkan planet Giant Demon dan dipenuhi dengan kebencian. Ditemani oleh orang-orangnya, mereka lolos dari planet Giant Demon dan mengembara di bintang-bintang. Dia telah mengalami terlalu banyak dalam puluhan ribu tahun hidupnya. Hanya saja dia telah dipenjara oleh Corpse Sect terlalu lama dan pikirannya kacau. Itu karena dia sangat licik sehingga Lei Ji setuju untuk menjadi tunggangan Wang Lin tanpa ragu-ragu. Setelah mengamati Wang Lin, dia merasa jika dia mengikuti Wang Lin, dia mungkin bisa kembali ke planet Giant Demon untuk membalas dendam. Secara khusus, selama pertempuran sebelumnya, ketika Wang Lin mengeluarkan raungan itu, telah mengguncang pikirannya. Pada saat itu, semua rencananya berantakan dan kemauan yang ditinggalkan oleh leluhurnya dari kedalaman jiwanya membuatnya menyerah pada raungan. Pada saat itulah gagasan mengikuti Wang Lin menjadi kuat di benaknya. Aku tidak akan menarik perhatian dengan menjadi tunggangan belaka. Semuanya akan bergantung pada kemampuan garis keturunan klan iblis raksasa saya. Sambil memikirkan hal ini, Lei Ji menutup matanya dan terus memahami kemampuan garis keturunannya. Saat Wang Lin duduk di sana, hujan turun dari langit dan jatuh ke tubuhnya. Energi dingin perlahan memasuki tubuh Wang Lin dari hujan. Pada saat ini, perasaan divine-nya terpecah menjadi beberapa bagian dan mencoba menyatu dengan hujan. Namun, saat dia menyatu dengan hujan, tetesan air hujan akan menghilang ke bumi. Pada saat itu, indera kenya bisa dilepaskan. Ini berulang lagi dan lagi. Seolah-olah hujan tidak memiliki perlawanan terhadap perasaan Wang Lin. Tetapi juga karena inilah energi asal dunia di dalam hujan akan menghilang saat itu menghantam tanah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan Wang Lin. Saat Wang Lin terus menyatu dengan hujan dan berangsur-angsur tenggelam di dalamnya,
dia tiba-tiba sepertinya mendengar pemahaman yang dia dapatkan sejak lama. Hujan ini lahir dari langit dan mati bersama bumi. Proses ini adalah hidup. Alasan saya melihat hujan dan bukan langit atau bumi adalah karena saya melihat kehidupan hujan. Ini adalah hidup dan mati. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya saat dia menatap hujan dan bergumam, "Saya sudah mendapatkan pencerahan dalam hidup dan mati. Yang tersisa hanyalah sumber hujan." Wang Lin merenung saat dia melihat hujan di depannya dan warisan yang diberikan King Sui kepadanya bergema di benaknya. Matanya semakin terang dan semakin cerah sampai seperti suar di malam hujan ini. "Saya tidak peduli apakah hujan ini mati atau hidup. Saya hanya perlu mengingat bahwa hujan ini datang dari langit." Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat awan di langit. Hujan yang menyelimuti bumi berasal dari awan tersebut. Langit hanya memiliki awan. Hujan datang dari awan. Saat Wang Lin merenung, perasaan menyebar tetapi tidak lagi menyatu dengan hujan. Sebaliknya, indranya dibebankan ke langit dan memasuki awan. Di sana, dia mendeteksi sejumlah besar energi asal dunia. Energi asal dunia ini tidak stabil dan terus bertabrakan dengan dirinya sendiri. Setiap kali bertabrakan, sejumlah besar air hujan akan jatuh ke bumi. Mata Wang Lin bersinar terang, tubuhnya berkedip, dan dia terbang dari gunung. Dia menginjak hujan seolah-olah dia sedang menaiki tangga dan langsung memasuki awan. Saat dia memasuki awan, semburan guntur bergerak di dalam hujan dan gemuruh yang tak berujung bergema. Namun, guntur ini sama sekali tidak bisa menghalangi Wang Lin. Pemahaman yang konstan menyebabkan dia tersenyum. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar dari awan dan kemudian tiba di sisi lain planet ini. Di sini, sejumlah besar uap air membumbung ke udara. Wang Lin tertawa saat dia membuka lengannya dan menunjuk ke tanah. Energi asal keluar dari tubuhnya dan uap air di dunia menjadi lebih padat. Seolah-olah uapnya dimanipulasi, dengan cepat mengembun. Ruang terdistorsi di dekat tangan Wang Lin dan, sesaat kemudian, awan gelap muncul. Saat awan gelap muncul, mereka dengan cepat mengembun. Pada akhirnya, sekelompok awan gelap tiba-tiba terbentuk di tangan Wang Lin. Penggarap panggung Nirvana Skrier perlu memperhatikan hukum, itulah yang benar-benar membuat pembudidaya langkah kedua menjadi kuat. Namun, hukum sangat halus dan sangat sulit untuk dipahami. Ini juga mengapa tidak banyak pembudidaya langkah kedua. Bahkan ada pembudidaya yang telah memahami beberapa hukum, dan ini memungkinkan tingkat kultivasi mereka meningkat. Namun, pada akhirnya, mereka masih tidak bisa berkembang dan mantra mereka tidak kuat. Alasan utamanya adalah cara mereka memahami hukum lebih pasif daripada aktif. Wang Lin samar-samar menyentuh batas hukum. Dia mengungkapkan senyuman saat dia melambaikan tangannya. Awan secara bertahap menjadi transparan dan akhirnya menghilang. Saat dia tertawa, dia kembali ke puncak gunung dengan satu langkah. Dia berdiri di sana dan menatap awan di langit. Saat ini, hujan masih turun, tetapi berubah menjadi uap air ketika turun 3 inci dari Wang Lin. Segera, lapisan awan muncul di sekitar Wang Lin. Pemandangan ini persis sama dengan saat Master Flame Spark tiba. Namun, awan di sekitar Wang Lin tipis. Awan Master Flame Spark sepertinya bisa menyebabkan dunia runtuh jika dia hanya memberi perintah. Namun, jika indra Master Flame Spark turun ke planet ini dan melihat ini, dia akan terkejut. Ini karena awan ini bukan disebabkan oleh mantra energi asal, itu adalah tanda hukum. Ini disebabkan oleh kekuatan hukum. Itu bukanlah tindakan yang disengaja, itu melibatkan secara halus mengubah ruang di sekitar diri sendiri sehingga tetesan hujan akan berubah menjadi awan. Awan ini sendiri adalah mantra dengan kekuatan tak terbatas. Kaisar Langit Bai Fan benar-benar orang yang seperti dewa. Wang Lin menghela nafas. Dia telah mewarisi panggil hujan dari King Sui. Mantra surgawi ini berasal dari Kaisar Surgawi Bai Fan. Hanya dengan memahami mantra ini, dia telah berhasil menyentuh hukum. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh mantra surgawi biasa. Hanya ada sedikit mantra surgawi yang bisa memiliki efek ini. Hujan datang dari awan dan awan ini juga berasal dari air. Namun, tanpa angin, awan tidak bisa terbentuk. Warisan ini berasal dari King Sui, dan meskipun itu tidak membawa pemahaman kepada Wang Lin, itu memberinya pengetahuan tentang hukum.
Jadi, Wang Lin bahkan lebih bersyukur terhadap King Sui. Saya tidak berpikir Situ telah mengendalikan hukum saat itu. Adegan Situ Nan muncul dari surga menentang Manik muncul di benak Wang Lin. Saat itu hujan ketika Situ meneriakkan, "Enyahlah untukku." Saat itu juga, hujan berubah menjadi awan dan dengan cepat menghilang. Semua awan di langit runtuh, menampakkan langit cerah. Pada saat itu bertahun-tahun yang lalu, dia hanya merasakan dampak yang tak terkatakan datang dari tubuh Situ Nan, dan itu membuat langit bergetar. Seolah-olah semua makhluk hidup harus mundur dan menyerah padanya. Itu hanya perasaan yang samar-samar. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Wang Lin saat itu terlalu rendah, jadi dia tidak memiliki kualifikasi. Tapi memikirkannya sekarang, Situ Nan dengan jelas memahami hukum. Wang Lin memikirkannya dan dapat dengan jelas melihat segala sesuatu dalam ingatannya. Ternyata semuanya seperti ini, Wang Lin merenung saat dia memikirkan tentang saat dia pertama kali mendapatkan surga yang menantang Manik 1000 tahun yang lalu. Ada awan di langit yang menantang Manik. Awan ini harus menyerap uap air di dunia agar jumlah awan bertambah. Memikirkannya sekarang, Wang Lin segera mengerti dan tersenyum pahit. Sebenarnya, sesuatu selalu ada di sekitarnya, tetapi kecuali dia mencapai level tertentu, dia tidak akan menyadarinya. Bahkan jika dia melihatnya, dia tidak akan tercerahkan. Pada saat ini, Wang Lin benar-benar mengerti. Saya akhirnya memahami bagian hukum air dari surga yang menentang Manik setelah 1000 tahun. Bagian ini adalah tahap pertama yang diungkapkan oleh Manik yang menentang surga. Bahkan sekarang, saya belum sepenuhnya menguasainya dan hanya memahaminya. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya dan merasa menyesal. Dia melihat pada hujan yang turun dari langit dan dengan ringan melambaikan tangannya saat dia bergumam, menyebar. Gelombang ini menyebabkan awan terbang bersama tangan ini. Semua hujan di dunia tiba-tiba bergetar dan sejumlah besar awan muncul. Seolah-olah ada angin kencang yang mendorong semua awan kembali. Di bawah pengaruh angin ini, semua awan di langit mulai runtuh. Mengikuti raungan menggelegar, seolah-olah tangan raksasa menyapu langit, dan semua awan menghilang sepenuhnya. Langit cerah muncul di atas planet ini. Matahari turun membawa kehangatan. Bumi mengeluarkan aroma kotoran. Masih ada tetesan besar air yang jatuh dari tanaman setelah hujan. Pelangi muncul di cakrawala. Ini seperti pemandangan dari alam surgawi. Di atmosfer ini, bahkan binatang buas yang muncul tidak mengaum. Sebaliknya, mereka menggeram rendah ke langit. Beberapa burung terbang keluar dengan kicauan ceria di atas cakrawala. Terlihat jelas bahwa musim hujan yang panjang membuat mereka tidak bisa terbang dalam waktu yang lama. Mata Wang Lin tampak tenang. Tangan kanannya membentuk segel dan angin hitam tiba-tiba muncul 10 kaki di depan Wang Lin. Angin hitam berubah menjadi 2 naga hitam yang mengembuskan udara dingin. Udara dingin menyatu dengan kabut membentuk awan dan kemudian tetesan air terkondensasi. Energi asal dunia di dekatnya melonjak menuju awan. Hanya dengan perintah dari Wang Lin, hujan akan menyebar ke seluruh dunia dan Summon the Rain akan muncul. Dia melambaikan tangan kanannya dan awan menghilang. Naga hitam juga menghilang dan semuanya kembali normal. Ketika anak laki-laki berkepala besar melihat ini, pupil matanya menyusut. Dia diam-diam merenung dan rasa hormatnya pada Wang Lin meningkat. Lei Ji terbangun dari pemahamannya dan matanya berkedip. Sebuah gelombang terjadi di dalam hatinya dan dia berpikir, ini adalah kekuatan hukum. Saya hanya melihatnya dalam mantra para kultivator yang sangat kuat. Sementara dia merenung, dia menjadi lebih bertekad untuk mengikuti Wang Lin. Adapun Tasan, seolah-olah dia buta terhadap semua ini. Dia terus berkultivasi dengan mata tertutup. Wang Lin duduk di tanah. Matanya tenang. Dia telah memahami Summon the Rain, jadi selanjutnya adalah mantra yang paling dia minati, Magic Arsenal. Dengan warisan King Sui, Wang Lin mengerti bahwa di antara mantra Kaisar Langit Bai Fan, panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan sihir adalah yang terkuat. Bahkan King Sui sangat menyukai Magic Arsenal. Itu adalah salah satu mantra yang membuatnya terkenal di alam surgawi. Wang Lin juga memiliki ekspektasi tinggi untuk mantra ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah memahami dengan jelas warisan Magic Arsenal yang dia dapatkan dari King Sui,
dia tiba-tiba membuka matanya dan inti energi asal surgawi di tubuhnya mulai berputar. Sungguh mantra surgawi yang kuat. Wang Lin menghela nafas panjang. Mantra surgawi Kaisar Langit Bai Fan terbentuk dari perpaduan banyak mantra. Inti dari mantra ini diekstraksi untuk membentuk mantra surgawi baru. Namun, untuk mempelajari mantranya, Wang Lin harus mengalami prosesnya. Wang Lin merenung sejenak. Dia sudah membuat keputusan untuk bagian kedua Magic Arsenal. Setelah mengingatnya untuk memastikan tidak ada masalah, Sungai Dunia Bawah muncul di atas Wang Lin. Sungai Dunia Bawah menyebar dan aura kebencian memenuhi dunia. Namun, di bawah kendali Wang Lin, kedua ujungnya terhubung membentuk lingkaran. Saat itu, aura yang melonjak ke langit muncul. Wang Lin memandangi Sungai Dunia Bawah dan meludahkan sebuah benda. Itu adalah stempel segel surgawi. Saat itu muncul, itu melayang ke udara. Itu menyatu dengan Sungai Dunia Bawah. Ratusan ribu rune emas muncul dan menyatu dengan Sungai Dunia Bawah. Sungai Dunia Bawah mulai berputar seolah-olah mendidih, dan perubahan mengejutkan terjadi saat rune emas menyatu dengannya. Seluruh Sungai Dunia Bawah menyapu ke seluruh dunia sambil membawa ratusan ribu segel dan akhirnya menyatu dengan cap segel surgawi sepenuhnya. Tekanan kuat tiba-tiba mengelilingi planet tempat Wang Lin berada. Tekanan ini datang dari stempel segel surgawi. Penampilan cap segel surgawi telah berubah. Itu tidak lagi keemasan tapi hitam pekat. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari kegelapan ini. Itu jika ada roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dan berjuang di dalam untuk melarikan diri. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa beberapa cincin telah muncul di stempel penyegelan surgawi dan memisahkannya menjadi 18 lapisan. Setiap lapisan mengeluarkan aura kebencian yang pekat dan kilatan cahaya penyegel yang suram. Semakin dalam lapisannya, semakin kuat aura kebencian. Ini adalah dunia pribadinya yang dia ciptakan untuk Magic Arsenal. Bai Han memiliki alam misterius dan King Sui memiliki alam pembantaian. Wang Lin memiliki 18 lapisan alam reinkarnasi neraka. Dengan stempel segel surgawi sebagai bumi, dengan segel emas sebagai segel, dengan Sungai Dunia Bawah sebagai siklus reinkarnasi, dan mengisinya dengan aura kebencian untuk melengkapi 18 lapisan neraka. Semakin dalam 18 lapisan, semakin kuat jiwa di dalamnya. Tidak ada fragmen jiwa dari lapisan ke-15 hingga ke-18, tetapi ada satu di lapisan ke-14. Fragmen jiwa ini tertutup kabut darah dan kebencian yang mengerikan. Dia adalah leluhur darah yang dibunuh oleh Wang Lin. Lebih dari 100 fragmen jiwa dari surgawi yang dibunuh oleh Wang Lin di makam abadi disegel di lapisan ke-13. Mereka mengeluarkan raungan yang menjengkelkan, ingin melarikan diri, tetapi mereka benar-benar tersegel. Ada juga fragmen jiwa dari pembudidaya keluarga Yao yang telah dibunuh Wang Lin, bersama dengan fragmen jiwa dari semua pembudidaya korporeal yang dan di atasnya yang dibunuh oleh Wang Lin. Magic Arsenal adalah mantra yang sangat tirani. Itu mengekstraksi fragmen jiwa dari segala sesuatu yang Anda bunuh dari siklus reinkarnasi dan menggunakannya. Wang Lin berdiri dan menatap 18 lapisan neraka di langit. Pusaran muncul di antara alisnya dan kemudian jiwa asalnya dibebankan dan meludahkan energi asal esensi. Gas hitam tak berujung keluar dari energi asal esensi. Gas hitam ini adalah semua orang yang dibunuh oleh Wang Lin. Saat mereka menyentuh 18 lapisan neraka, semuanya disegel di dalamnya. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bendera 1 miliar jiwa berkibar. Dia mengguncang bendera, menyebabkannya terbuka, dan fragmen jiwa menyerbu keluar seperti orang gila. Ada banyak fragmen jiwa di dalam bendera 1 miliar jiwa, dan mereka semua bergegas ke 18 lapisan neraka. Kebencian di 18 lapisan neraka terus meningkat saat fragmen jiwa masuk ke dalam. Jeritan menjengkelkan mereka akan menyebabkan setiap manusia yang mendengar mereka pingsan. Bahkan pikiran seorang kultivator akan terguncang sebelum teriakan ini. Itu adalah hasil dari keluhan jiwa dari banyak orang yang telah dibunuh Wang Lin. Di sana ada leluhur darah, para celestial, anggota keluarga Yao, dan banyak pembudidaya kuat lainnya. Karena mereka hanya fragmen jiwa, mereka tidak sekuat sebelumnya. Tetapi kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh pembudidaya biasa. Ada juga fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera 1 miliar jiwa.
Bersama mereka, 18 lapisan neraka sekarang layak untuk gelar mereka. Di dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa, hanya jiwa utama yang tersisa, dan Wang Lin menyimpannya. Jika bukan karena fakta bahwa bendera ini adalah hadiah dari Du Tian, dia akan menempatkan benderanya sendiri di dalam stempel penyegelan surgawi. Saat Wang Lin berdiri di sana, jejak rasa dingin melintas di matanya dan dia berteriak, "Ini adalah 18 lapisan siklus reinkarnasi neraka saya." Saat suaranya keluar, tangisan dari 18 lapisan neraka menjadi lebih kuat. Jeritan dengan cepat menyelimuti seluruh planet. Yang pertama yang tidak bisa menahannya adalah binatang buas, dan mereka dengan cepat menyebar. Jika bukan karena Wang Lin yang mengendalikan jeritan, semua binatang buas ini akan segera roboh. Beberapa pembudidaya yang ditempatkan di sini menjadi pucat dan pikiran mereka terguncang, jadi mereka dengan cepat terbang keluar dari kamar mereka. Mereka tidak ingin tinggal lebih lama. Bocah berkepala besar itu tersentak saat dia menatap tercengang ke 18 stempel segel surgawi neraka. Karena tingkat kultivasinya, dia dapat segera melihat bahwa harta karun ini tidak biasa. Murid Lei Ji menyusut. Menghadapi 18 lapisan neraka, dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Pada saat ini, dia berdiri, menatap langit, membentuk segel dengan tangannya, dan menunjuk ke Celestial Ceiling Stem. Itu menyusut dan ditelan oleh Wang Lin. "Ayo pergi." Wang Lin tenang saat dia mengambil langkah dan meninggalkan planet ini. Lei Ji dan teman-temannya dengan cepat mengikutinya. Saat ini, seluruh wilayah barat diambil alih oleh para pembudidaya Alheaven. Saat sejumlah besar pembudidaya Alheaven melewati terowongan di antara dua sistem, mereka mengambil alih planet satu persatu. Jelas sekali bahwa mereka sudah menganggap tempat ini sebagai bagian dari Alheaven. Saat semua wilayah barat diambil alih, bayangan yang membayangi semua pembudidaya Alheaven yang kuat menjadi semakin kuat. Tidak ada satu planet budidaya peringkat 7 di wilayah barat, hanya planet budidaya peringkat 6. Semua ini sangat aneh. Namun, tidak ada perubahan untuk waktu yang lama, dan meskipun masih ada keraguan di hati mereka, mereka memulai serangan putaran kedua di bawah perintah Kuil Surgawi Guntur. Sasaran mereka kali ini adalah wilayah utara. Kelompok pembudidaya Alheaven dengan cepat terbang menuju wilayah utara dengan sinar energi pedang. Saat mereka lewat, mereka menciptakan suara seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Energi pedang yang dipancarkan oleh puluhan ribu pembudidaya membuat dunia berubah warna. Pedang terbang mengungkapkan ketinggian surga dan hampir membuat dunia runtuh. Tanpa sadar, mereka mengeluarkan perasaan bisa membalikkan waktu dan membelah langit. Para pembudidaya Alheaven dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka meninggalkan planet budidaya dan terus bergerak maju. Master Flame Spark memiliki bola api di bawah kakinya dan sekelompok pembudidaya di sekelilingnya. Ekspresinya suram. Selama periode waktu ini mereka telah membantai ke dalam sistem bintang aliansi, dia merasakan krisis. Ketika mereka mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi, dia hanya bisa melihat cahaya darah pekat yang mencegahnya untuk melihat apapun dengan jelas. Mereka terpaksa melanjutkan penyerangan di wilayah utara karena sudah terlalu lama berada di wilayah barat. Mereka tidak bisa begitu saja mundur tanpa bertempur, jadi meskipun dia tahu aliansi punya semacam skema, dia terpaksa maju. Kalaupun ada skema, patua ini tidak takut. Selain itu, aliansi bukan satu-satunya yang memiliki tangan tersembunyi. Saya juga telah dengan hati-hati merencanakan tindakan balasan untuk banyak skema yang mungkin bisa dibuat oleh aliansi. Ada kilatan kedinginan di mata Master Flame Spark, dan itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sejumlah besar pembudidaya Alheaven menunggangi sinar energi pedang saat mereka terbang melalui wilayah barat dan tiba di wilayah utara. Saat sejumlah besar pembudidaya Alheaven dibebankan ke wilayah utara, aura kuno meledak dari salah satu planet di wilayah barat yang diambil alih oleh para pembudidaya Alheaven. Aura ini meledak seperti orang gila, dan dalam sekejap, dampak destruktif datang dari planet budidaya ini. Ada ratusan pembudidaya yang hidup di planet ini, dan mereka semua panik untuk melarikan diri. Saat mereka melarikan diri, apa yang mereka lihat menjadi hal terakhir yang mereka lihat. Seluruh planet budidaya berguncang dengan sangat keras. Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan siklus hidupnya dalam sekejap dan dipenuhi dengan aura kematian.
Yang lebih luar biasa adalah planet budidaya ini menyusut. Planet itu menyusut seperti orang gila, seolah-olah ada kekuatan kuat yang menekannya. Kompresi gila-gilaan membuatnya jadi planet ini hanya 10% dari ukuran aslinya. Saat ini, aura destruktif keluar seperti orang gila dan planet ini tiba-tiba runtuh. Keruntuhan ini menciptakan gelombang dahsyat dan destruktif yang menyebar seperti orang gila. Ratusan pembudidaya itu tidak punya waktu untuk menghindar karena tubuh mereka langsung dihancurkan oleh gelombang destruktif ini. Bahkan jiwa asal mereka dihancurkan di bawah kekuatan destruktif ini. Gemuruh yang dihasilkan menghancurkan bumi, runtuhnya planet dipenuhi dengan bau darah, dan semua kehidupan di atasnya telah padam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Hanya pembudidaya paling kejam dan tidak manusiawi yang akan menghancurkan planet seperti ini. Ledakan keras bergema. Saat gelombang destruktif menyebar, sejumlah besar celah spasial muncul di ruang yang mereka lewati. Ada begitu banyak celah sehingga hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk terhubung bersama. Semua pembudidaya Alhaven dalam jarak puluhan ribu kilometer yang terpengaruh oleh gelombang kejut ini segera menghancurkan tubuh dan jiwa asal mereka. Saat ini bukan satu-satunya planet yang meledak. Ini terjadi pada mereka semua. Semua planet budidaya di wilayah barat runtuh seperti orang gila dan membentuk gelombang kejut gila yang memenuhi wilayah barat. Gerakan besar semacam ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh Cultivation Alliance. Karena semua pembudidaya Alhaven datang, maka saya akan membiarkan Anda semua mati di wilayah barat. Mengabaikan kehidupan semua makhluk hidup di wilayah barat, mereka memulai rencana mengejutkan untuk membantai para pembudidaya Alhaven. Keruntuhan gila-gilaan menjadi semakin hebat di wilayah barat. Saat planet-planet runtuh, badai yang terbentuk oleh keruntuhan menyapu seluruh wilayah. Retakan spasial dalam jumlah besar muncul karena badai ini, dan pada akhirnya, semuanya saling terkait. Gemuruh menggelegar bergema dan seluruh wilayah barat seperti ujung dunia. Keruntuhan skala besar menyebabkan banyak retakan spasial. Sejumlah besar batu yang mengandung kekuatan penghancur ditembakkan secara acak. Itu adalah pembantaian. Sebagian besar pembudidaya Alhaven bahkan tidak bisa membalas dan terbunuh oleh badai. Saat retakan spasial bertambah besar, semakin banyak angin dingin yang keluar dan menyatu dengan badai untuk membentuk pusaran raksasa. Pusaran ini begitu besar sehingga menutupi sebagian besar wilayah barat. Itu memotong pembudidaya Alhaven yang telah dibebankan ke wilayah utara dari terowongan kembali ke sistem bintang Alhaven. Ketika badai akan mereda, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul dan susunan transfer muncul satu persatu. Penggarap dari Cultivation Alliance melangkah keluar dari arai. Raungan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh bintang. Mata Master Flames Pak Merah. Dia telah memikirkan segalanya, tetapi dia tidak berpikir aliansi akan menghancurkan wilayah barat dan menciptakan dampak semacam ini. Pada saat yang sama, sinar energi pedang terbang melalui domain utara ketika pembudidaya aliansi tiba. Mereka menyerang para pembudidaya Alhaven yang panik yang mencoba melarikan diri. Di domain utara, Riak muncul di pasukan aliansi. Seorang pria tua berjubah hitam berjalan keluar dan tawanya bergema di seluruh dunia saat dia melangkah keluar. Master Flames Pak, lama tidak bertemu. Apakah Anda masih ingat orang tua Black Fiend Devil Sovereign? Mata Master Flames Pak menjadi merah cerah dan ekspresinya tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap perubahan itu. Dia dengan tenang berkata, "Jadi ini rencanamu? Baik sekali, mari saya tunjukkan mantra pembudidaya Alhaven saya." Master Flames Pak mengangkat tangannya dan menunjuk. Sebuah retakan besar dibuka tanpa suara. Retakan ini sangat besar dan seperti sungai yang menutupi langit. Pada saat yang sama, tekanan kuat keluar darinya dan 18 bola darah dengan lebar lebih dari 100 kaki turun. Sistem bintang aliansi Anda berani menghancurkan wilayah barat, jadi bagaimana sistem bintang Alhaven saya tidak bereaksi? Karena kau membunuh beberapa orang di pihakku, aku akan membunuh beberapa orang di pihakmu. Suara Master Flames Pak dipenuhi dengan keyakinan.